Pemirsa, Kemenko Perekonomian menggelar seminar bertajuk Menjaga Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural. Seminar Outlook Perekonomian Indonesia ini digelar dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 secara resmi dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada 5 bahasan dalam seminar Outlook Perekonomian 2023, yakni perkembangan, strategi, kebijakan, dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Indonesia pernah menghadapi ketidaktahuan dan juga ketidakpastian, terutama pada saat penanganan COVID. Namun, Bapak Presiden dengan kepemimpinan dan leadership yang tangguh, Indonesia menghadapi dengan adaptability dan juga melalui resiliensi, kita mengkoordinasikan sektor fiskal, moneter, maupun sektor real. Tugas dan tantangan ke depan masih banyak, sehingga membutuhkan kerja keras serta sinergi yang solid oleh seluruh stakeholder. Dan hanya dengan kerjasama dan gotong royong, bangsa Indonesia dapat terlepas dari middle income trap dan menggapai visi Indonesia 2045. Tim Liputan iNews melaporkan.